Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Afakuda dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini semoga sedulur semuanya selalu senantiasa dalam lindungan Allah SWT, selalu diberi kesehatan, keselamatan, kewarasan, diberi rezeki yang berlimpah, yang banyak. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini ada sesuatu kejadian yang kabar yang gak enak ya. Ini kemarin apa sempat lagi ada urusan di luar kota sebentar ya, terus Saputra itu di rumah. Nah ini Yoga yang punya ceritanya, gimana, ceritakan coba Mas Yoga. Kemarin tuh Pak, waktu saya mau ke tempat apa, terus lihat Saputra lagi jalan sendirian, terus saya ikutin terus, malah ke hutan Pak. Nah tadi apa Sabah pulang itu emang Saputra itu nggak ada di rumah, dia pergi belum pulang sampai saat ini. Nah ini kebetulan katanya Yoga itu pas mau ke tempatnya apa melihat putra itu di hutan gitu ya Mas Yoga, yes, jalan di hutan. Nah, sama kamu dikejar apa nggak sih? Dikejar Pak, tapi malah cepat nyerang saya, langsung lari nggak tahu kemana Pak. Emang dari kemarin itu si Saputra itu kondisi emosionalnya itu lagi nggak kekontrol, jadi hawanya itu emosi, pengennya marah, mungkin karena kangen sama orang tuanya sih. Kemarin juga sempat agak ngamuk sama abah gitu. Jadi minta doanya ya untuk sedulur dimanapun berada, semoga pada kesempatan kali ini abah bisa menemukan keberadaan Saputra ya, karena masih kecil, posisi di hutan, dia udah lama nggak ke hutan. Emang mungkin salahnya abah juga ya, kemarin sempat tak ajak sama abah ke hutan pas membebaskan Bang Jarwo sama kita untuk meleburkan Mijajil ya. Jadi hawa kehutanannya tumbuh lagi, jadi emosinya nggak kekontrol. Bismillahirrahmanirrahim lah niat ingsun, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kemudahan untuk abah dan sedulur semuanya ya. Minta doanya abah bisa menemukan keberadaan Saputra. Ini ada suara, ini sudah lumayan sore ya. Ini apa baru sampai tadi ketemu Yoga lagi nungguin apa, langsung ini kita cari ke lokasi, lumayan jauh aja ke sini ya. Itu udah sore banget. Yoga bawa kamera ya, kita langsung jalan ya sedulur semuanya, minta doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini kalau udah terlalu malam ya nanti gelap ya. Itu Pak, itu putra bukan? Ya itu Pak, kemarin pakai baju itu. Tadi baju itu. Kamu tadi kemarin lihat pakai baju itu. Iya. Saputra, sini nih. Nggak mau berhenti. Awas ini. Putra. Sini. Kamu mau kemana? Saputra. Putra. Astagfirullahaladzim. Wah. Mana Pak? Mana ya? Ya Allah. Tadi Saputra sempat dibawa sama enggak tahu ya. Kamu Yoga lihatnya apa itu tadi? Orang atau hantu? Kayaknya bukan orang, Pak. Allah Akbar. Ini di luar prediksi apa? Astagfirullahaladzim. Ini gimana Mas Yoga? Cari apa Pak? Itu di bawah. Pasti ada yang ngikutin kita ya. Astagfirullah. Itu Pak.
siapa yuk yuk. Woi. Larinya cepat banget. Astagfirullah. Astagfirullah. Lari sana mas mana sih? Iya pak, ke atas. Hati-hati. Hati-hati ya. Gila kak. Ini mulai agak masuk. Agak kerala tempatnya ya? Iya. Jadi tadi pas apa ngobrol sebentar ada yang lewat di belakang ya Yogek? Iya pak. Itu salah satu dari komplotan mak yang membawa putra ini. Kita udah muter-muter nih Yog. Iya. Ini ada sandal Yog. Ini kayaknya punya Saputra ya pak? Ini punya Saputra ya? Ayo ke dari sana kan Bapak yuk kita. Keren banget, siapa tahu nanti ada dari sana. Ini apa akan mencoba mendeteksi keberadaan Saputra. Kalau ini memang sandalnya Saputra nanti selalu bisa ke deteksi ya. Sudah la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Yog. Aduh, kameranya jatuh. Ini Yoga malah tadi apa nih melihat ada sesuatu yang masuk ke badannya Mas Yoga, entah siapa ya. Yog. Siapa kamu? Kamu siapa yang ada di badannya Yoga ini? Encep. Encep. Encep itu siapa ya? Bentar, apa taruh kamera dulu. Ini tempatnya agak sulit. Encep. Encep. Ngapain kamu ke badannya Mas Yoga? Hah? Ngapain kamu? Kenapa kamu ke? Hah? Tadi siapa yang lewat? Oh. Sing lewat. Ada anak sing lewat barengan ah? Iya. Anak kecil? Dia melihat ada anak kecil di bopong. Pakai celana pendek atau celana panjang? Anak kecilnya pendek. Dibawa sama beberapa orang. Papat. Sekarang kamu tahu enggak keberadaan anak tersebut di mana? Di sana? Oh. Kenapa kamu kok tiba-tiba bisa masuk ke badannya Yoga? Kamu lagi jalan di sini apa memang tempat kamu tinggalnya di sini? Oh, tadi yang kamu di belakang apa kamu itu tadi? Kamu temannya itu kan ya? Mas ya? Mas Bre ya? Iya. Oh. Salam ya nanti buat Mas Bre ya. Makasih ya udah ngasih tahu keberadaannya Saputra di mana ya. Kamu bisa keluar dari badannya Yoga enggak? Keluar? Enggak bisa. Masa bisa masuk enggak bisa keluar? Kamu keluar ya? Mas Bre. Apa ini lagi nyari anaknya Abah Saputra ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Oh, Yoga pusing ya. Ini kamu tadi kemasukan itu. Cep. Ya, tuyul ya. Bangsa tuyul dan ngasih tahu keberadaan Saputra yang ngasih tahu di sebelah sana. Tadi dia melihat kayaknya di panggul gitu. Kita cari ke sana coba ya.
Ini sandalnya tak bawah. Hati-hati.